Militer Israel kembali melakukan aksi pengusiran terhadap warga Gaza untuk melanjutkan operasi militernya. Pada Senin 22 Juli 2024, para warga diminta segera meninggalkan bagian timur kota Khan Yunis untuk mengungsi ke wilayah Al-Mawasi. Militer Israel menegaskan pihaknya tengah bersiap melakukan operasi militer secara paksa di wilayah tersebut. Aksi pengusiran itu terjadi setelah militer Israel menembakkan roket ke area pengungsi di Khan Yunis. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sedikitnya 16 orang tewas dalam operasi militer tersebut. Sementara itu, berdasarkan pengakuan sejumlah pengungsi, kamp Al-Mawasi sudah dipenuhi oleh para pengungsi. Mereka yang tidak kebagian tempat terpaksa hidup di trotoar jalan. Sedangkan beberapa bulan kebelakang, militer Israel kerap menyerang zona-zona kemanusiaan yang dinyatakan bersih dari Hamas. Militer Israel menyatakan area kemanusiaan tersebut akan disesuaikan kembali. Penyesuaian itu dilakukan sesuai informasi intelijen yang mendeteksi aktivitas Hamas di area-area pengungsi. Sebagai informasi, serangan Israel ke Gaza telah menewaskan hampir 39.000 warga sipil Palestina.